Gak Imam Ghazali ni, Syekh Daud ibarat kata dia ni serupa dengan kutub, serupa dengan inah saat ni. Pada pihak mana? Pada pihak di zaman dia ni, ia boleh pegang masyarakat seperti mana penyacil seung kisah tu boleh pegang atas bawah. Masyarakat jadi tenang, tak jadi haru biru, tak jadi keting, tak jadi pecah belah, tak jadi padak. Pasal apa? Kerana dia ni dikira sebagai kutbul wujud. Inah bagi benda hak ada dalam muka bumi ni, seolah kata ia seorang dak pegang. Seolah itulah. Nah, sebab itulah kita baca dalam satu sejarah ada salah seorang daripada ulama dia katakan. Ia katanya sekiranya kalaulah Imam Ghazali adalah ni. Adalah ni. Sekiranya kalau Imam Ghazali ini ada di zaman kita lah ni lah. Dia kata, nascaya semua segala urusan-urusan dunia ni diserah bulat-bulat pada dia. Nah tu gambar tengok. Kedebe dia setara mana gambar tengok. Nah, pasal apa? Kerana dia ni nombor satu. Kealiman dia tu diakui oleh semua-semua Malaysia. Nah, yang kedua pula, ilmu dia ni boleh pegang masyarakat kiri kanan belakang dapat atas bawah, tak gedik, tak gonye, tak jadi keting, tak jadi haru biru. Eh, nak boleh dua sifat tu je mari dana weh. Satunya ia kena tegak dalam ilmu dia, dan yang keduanya hasil daripada barakah ilmu dia. Ada dua tu. Tu paling kurang dekat situ lah. Nak kata? Haa, benda-benda ni lah. Di akhir-akhir zaman ni, Allah Ta'ala buat di atas muka bumi. Tak ada. Pasal tu lah. Ni? Haa, tu dia. Sekali gitu, sekali gini, sekali kot tu, sekali kot ni. Kita orang awam ni hanyut jadi super habuk dekat tak. Super sabuk dekat air dah. Sekali agak kot tu. Oh, dia mata tak kena lagu tu. Ha, mata yang kelek kau ni pula. Jadi, sepengah sabuk dia tak air dah. Tak support orang dulu. Dah kita? Dah kita tak usah pergi pada masa Imam Ghazali lah. Kita pergi pada masa-masa tok-tok kita dulu eh. Masa tok Bumi, masa tok Dala, tok apa dulu tu. Masyarakat tak ada macam lah. Dia mengajarlah mana dia mata tu. Tak ada macam lah eh. Tenang, Malaysia ni gak pergi selaju. Tak ada jadi koking-koking, tak ada jadi munggitu, kurini, tak ada, tak ada. Tenang wayat atau pandai. Ulama-ulama dulu ni, ia pandai tauhidil ummah. Ia pandai menyatu ke ummah dengan melalui ilmu hak yang disebar oleh dia. Nampak? Tu. Kita ni tak apa pandai mana buat tu dah. Kecek tu pandai lah. Tapi bila turut padai sungguh tak apa pandai mana. Nampak dah? Hatu asal mana kutub. Tu dia panggil inah tu. Kutub-kutub tu kutub tu mana dia? Nampak tu dah? Lepas tu soal lagi tu urut wayak. Dia panggil inah juga. Inah dah inah juga tu pada. Tali hidung lembu. Inah ke dah? Haa, hak tu mudah kerti sikit. Tali hidung lembu ke dah? Tali hidung lembu hak yang wak dengan plastik tu kan? Pala sebenarnya ia sipo dah kita. Ia sipo mati situ. Pahaya ada seorang lagi penyenda hak yang boh masuk. Tak gitu? Gaklah ni penyenda tu, dia mewak dengan plastik bulat-bulat dah. Ada cak merah, ada cak hijau, ada cak kuning. Kalau zaman dulu, ia wak dengan apa? Wak dengan kayu. Hak tu pun panggil inah juga. Maksudnya, kutuk-kutuk ni benda hak yang boleh jadi penyenda bagi satu benda, yang boleh pegang satu benda tu, tak pergi kot tu kot ni. Tu dia panggil kut. Tu panggil kutuk-kutuk, wali kutuk, wali kutuk, asal makna mari situ tu. Tu kata kutub wujud ini.